Doa memohon rezeki yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib atau baik, dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 925, hadis sahih. Doa ini adalah termasuk doa yang dirutinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibaca ketika pagi hari. Bisa dibaca sebanyak 3 kali setiap pagi. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkenan untuk memberikan kita rezeki berupa apapun, baik berupa ilmu maupun berupa harta maupun berupa kebahagiaan dan keberkahan yang lainnya yang bisa diperoleh setelah membaca doa ini, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.